Anggota tentera diingatkan tidak hadir sebarang kempen politik dengan berpakaian seragam. Mereka juga tidak dibenar menyertai kempen secara langsung. Menurut Panglima Tentera Udara Tan Sri Muhammad Asghar Han Goriman Han, anggota tentera dibenar hadir ceramah politik dan bebas mengundi calon pilihan. Namun mereka perlu akur dengan etika ketenteraan. Untuk tentera, dia allow, boleh menghadiri ceramah-ceramah tetapi tidak di dalam pakaian tentera. Tidak boleh terlibat mengambil spanduk-spanduk atau banners and all those things untuk aktiviti politik. So, itu sudah termaktub. Dan saya rasa perkara ini telah diberitahu kepada mereka. Beliau ditemui selepas Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia kepada 522 veteran ATM di Alor Setar.